Apakah CGBD toilet jenis baru? Siapa? Scientist toilet. Halo guys, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan di video kali ini, akhirnya yang ditunggu-tunggu episode CGBD toilet 62 terbaru dari Dafuk Boom. Dan yaudah langsung aja, aku penasaran kelanjutannya seperti apa. Kita bakal langsung reaction aja. Tapi sebelum itu, bisa nggak untuk like sama subscribe dulu untuk wahai orang baik yang nonton video ini. Yang udah like sama subscribe, semoga diberikan kesehatan selalu sekeluarga. Amin. Langsung aja kita bakal mulai. Let's go. Oke, di awalnya seperti yang ada di leak ya, ada dua mekanik kameramen yang ngebenerin kameramen yang udah meninggoy. Dan kalian siap? 1, 2, 3. Episode 62 CGBD Toilet. Oke, mekanik kameramen dihidupin. Minum. Kameramen dijadiin bola CGBD Toiletnya. Oke, kemunculan saintis kah? Ih, udah di-upgrade lagi ya. Oke, kita lihat siapa yang bakal muncul. Apakah CGBD toilet jenis baru? Siapa? Saintis toilet. Bro, kuping sakit. G-Man pakai headset lagi. Ini penyerangan habis-habisan gak sih? Mutant toilet atau si CGBD toilet yang lama di-update lagi atau di-upgrade lagi? Si mutant toilet. Oke, kita tonton sekali lagi, let's go. Ini baru dihidupin loh. Si kameramen ini baru dihidupin sama si mekanik kameramen. Tapi langsung mati lagi karena diserang CGBD toilet. Oke. Kalau kalian sadar juga tadi ada yang lagi minum ya. Dan di sini, oke, udah pada happy-happy, udah pada sedang-seneng nyantui, diserang sama langsung bosnya, Scientist Toilet, dan si G-Man pakai headset lagi. Oke, ini kita lihat ya. Tapi ukurannya gede banget ya. Tuh. Ini hampir setir. Sakit kupingku. Dan ini si G-Man pakai headset lagi ya, seperti yang kita tahu sebelumnya kalau dia sebelum pas bonyok itu dia pakai headset juga, cuman di sini dipakein lagi. Oke. Dan di sini ada si Spider juga. Dan itu jenis baru lagi kayaknya tuh. Kamera pesawatnya dihancurin. Ini mutant toilet tapi jenis baru, pakai headset. Dan si orangnya juga beda lagi ya, bukan botak kayak yang di sebelum-sebelumnya di episode 30-an. Dan ini dia. Ini makin serem banget sumpah. Oke, itu dia guys untuk episode terbaru 62. Coba menurut kalian ini apakah kekalahan dari aliansi kameramen, TV Man dan juga speaker man lagi apa enggak? Yang pasti di sini banyak bener CGBD toilet jenis baru. Ini yang di sebelumnya kita tahu kalau ada Scientist Toilet. Kupingku sakit anjir pas di sini. Dan di sini ada si Spider CGBD Toilet yang di sebelumnya ya. Jadi ini semuanya CGBD Toilet ini sekarang jadi pakai headset. Apa karena jurus si Scientist Toilet ngebuat kuping pengang, jadi para CGBD Toilet dipasangin headset juga sama seperti dia. Dan ini apa lagi? Bukan Astro Toilet. Sama pesawat tapi bentuk yang baru lagi ya. Ini lebih panjang. Baling-balingnya dua anjir. Dan di sini pesawat kameramen dihancurin. Ini baru nih. Aku baru notice ya itu di mengenaskan ya. Dan ini yang agak sedikit serem. Lagi-lagi CGBD toilet jenis baru itu selalu pakai chainsaw ya. Dan ya udah kurang lebih seperti itu. Jadi untuk episode 62-nya menurut kalian seperti apa? Tapi kalau dari aku sendiri, aku yakin ini kayaknya bakal jadi titik balik kekalahan dari aliansi speakerman, TV man dan juga kameramen. Dan di sini ini siapa lagi nyantui? Minum. Oh, ada kameramen di belakang ya? Oke. Yaudah guys ya, aku bakal bahas mungkin segala macam easter egg-nya dan mungkin detail kecil aku bakal bahas di video yang berbeda nanti dibahas tuntas episode 62 terbaru. Dan kalau misalnya kalian melihat sesuatu di episode ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan oke, langsung aja aku bakal bacain beberapa aja kali guys ya, mungkin 2 atau 3
Ya langsung aja untuk ke teori yang pertama dari MR Hans. Di sini dia bilang teori mungkin speakerman, TV man dan kameramen bakal ada special skill di episode kedepannya kayak TV woman, speaker woman dan kamera woman. Oke, dia berteori kalau misalnya si kameramen atau speakerman yang kecil-kecil ya, yang versi kecil yang bukan yang big atau bukan yang woman, itu bakal dikasih skill yang mungkin sedikit wow ya. Karena seperti yang kita lihat, kalau kameramen yang kecil, speakerman yang kecil, TV man enggak. TV man yang kecil punya skill spesial dia. Berarti enggak ada skill spesial, cuma speakerman sama kameramen yang kecil. Aku berharap ya semoga ya ada skill yang lebih keren lah ya. Ya itu dia teori dari dia kalau kameramen bakal ditambahkan skill-skill khusus ya. Jadi enggak cuma kayak cuman bisa mukul atau cuman bisa ngeflash, jadi ada spesialnya lah ya. Iya, aku setuju ya. Coba yang setuju langsung komen di bawah dan. Oke, selanjutnya dari Alfa Jar Rais. Di sini dia bilang, kemungkinan saintis toilet bakal nyerang para aliansi kameramen dan mungkin bakalan ada human skibidi toilet yang di-upgrade mempunyai headphone dan kok dia tahu? Ya Allah, 4 menit yang lalu. Oke, ke teori yang terakhir mungkin ya. Sepertinya di episode 62, 63 bakal ada 3 woman yang berkumpul dan Skibidi akan meniru perlengkapan kameramen, TV man dan speaker man. Itu aja, makasih Bang, semoga dibaca. Aku enggak tahu ya ini bakal kapan episode 3 woman berkumpul, tapi aku yakin 1000% bahwa bakal ada episode di mana kamera woman, speaker woman dan TV woman berkumpul melawan para Skibidi toilet. Cuman belum tahu kapannya ya. Dan yaudah guys, aku bakal bacain lagi beberapa teori kalian di Bahas Tuntas episode Skibidi toilet. Jadi ya, kita bakal bahas beberapa teori kalian yang belum kebaca di sini. Aku bakal baca di episode atau di video selanjutnya dan. Ya udah, kurang lebih seperti itu untuk di video kali ini. Jujur gokil untuk episode kali ini. Oke, terakhir deh kita tonton sekali lagi ya. Ini lagi minum santuy yang paling kanan. Ini aku nyebutnya ini ya, mekanik kameramen yang nyembuhin para kameramen. Ini Lucy pada happy-happy bener. Skibidi toilet dijadiin bola, tau gak? Bosnya dateng. Ini apa? Oke. Dan ini kayak kejar sama si Skibidi toilet pakai headphone semua. Jadi untuk Skibidi toilet di episode 60 ke atas ini sekarang udah terupgrade-nya adalah pakai headphone. Dan saintis toilet yang sakit kupingku lagi-lagi. Guys, kalian ada yang sama gak sih? Pengang kuping kalian. Dan ini dia. Sekarang yang turun langsung itu udah bukan murid-muridnya lagi ya, tapi langsung bosnya si saintis toilet. Dan tembak. Dan ini Newton toilet yang baru plus. Apakah kita sebut dia adalah Chainsaw Man? Karena ada gergajinya plus dia bentuknya badan manusia kalau aku lihat tadi, ya gak sih? Yaudah, ini dia kurang lebih untuk episode 62 terbaru. Menurut kalian seperti apa, komen di bawah aja. Dan sekali lagi kalau ada easter egg yang kalian temuin langsung komen di bawah juga, biar aku bakal bahas di next episode atau next video. Dan yaudah, untuk video kali sini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa juga cium kalau dan see you next time. Bye bye.